Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Dunia Aplikasi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang rekomendasi tablet drawing murah untuk gambar digital. Para desainer grafis memang seringkali menggunakan tab untuk menggambar atau mendesain. Selain karena bentuknya yang portable dan ringkas dibawa kemana-mana, ukuran tablet juga pas digunakan untuk menggambar. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi tab untuk menggambar yang bisa Anda pilih. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Yang pertama, Samsung Galaxy Tab S4. Model tablet Samsung yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang sebagai salah satu tab untuk menggambar terbaik. Performanya cukup baik jika digunakan untuk menggambar dan mendesain ringan. Tablet yang satu ini juga sudah dilengkapi dengan S Pen yang tidak perlu dibeli secara terpisah. Yang kedua, Advan Tab Sketsa 10,1 inci. Jika Anda ingin mencari tab untuk menggambar dengan kisaran harga 2 jutaan, maka Advan Tab Sketsa 10,1 inci ini bisa jadi pilihan. Meskipun harganya murah, namun tablet ini termasuk dalam daftar tablet terbaik karena memiliki penyimpanan RAM 4GB dan ROM 32GB, masih didukung dengan 2 SIM card berukuran nano. Yang ketiga, Lenovo Pad Pro. Lenovo yang sempat dinobatkan sebagai laptop terlaris di dunia ini, kualitas tabletnya juga tidak bisa diremehkan. Lenovo Pad Pro berukuran 11,5 inci ini merupakan tablet andalan dari Lenovo yang menawarkan tampilan grafis yang baik. Yang keempat, Xiaomi Pad 5. Seperti biasa, Xiaomi selalu menghadirkan tablet murah dengan spesifikasi kelas atas. Melalui Xiaomi Pad 5 ini, Anda sudah mendapatkan tablet untuk menggambar dengan layar IPS LCD berukuran 11 inci. Layar ini juga sudah mendukung resolusi WQHD+, refresh rate 120Hz, Dolby Vision, True Tone, dan HDR10. Yang kelima, Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Dibekali dengan layar 10,4 inci dan chipset Exynos 9611, tablet ini juga sudah dilengkapi dengan stylus S Pen sekaligus dalam paket penjualannya. Memori dari Samsung Galaxy Tab S6 Lite ini terdiri dari RAM 4GB dan ROM 64 atau 128GB. Yang keenam, iPad Mini generasi 6. Jika Anda merasa tablet lain berukuran terlalu besar dan merasa tidak nyaman saat menggunakannya, ada pilihan iPad Mini generasi 6 yang rilis di tahun 2021 dengan ukuran layar 8,3 inci. iPad Mini ini juga sudah didukung dengan chipset Apple Bionic A15 Bionic dan sudah dibekali dengan kamera utama 12 megapiksel. Yang ketujuh, Samsung Galaxy Tab S7 FE. Samsung memang terkenal dengan tabletnya yang canggih dan terbaik. Samsung Galaxy Tab S7 FE ini memiliki ukuran layar sebesar 12,4 inci dan juga sudah kompatibel untuk jaringan 5G. Tab yang satu ini juga sudah dilengkapi dengan chipset 750G dan baterai 10.090 mAh yang cocok digunakan para kreator yang ingin bekerja sambil bersantai di luar rumah. Yang kedelapan, Apple iPad Air generasi 4.
Dengan desain yang lebih modern, Anda bisa memilih iPad Air generasi 4 tahun 2020-an yang sudah dibekali dengan chipset A14 Bionic dengan ukuran layar 10,1 inci. Kelebihan lain dari iPad Air generasi keempat ini adalah layarnya yang tajam dan cerah dan dapat bertahan 10,5 jam dalam keadaan full baterai. Yang ke-9, Huawei MatePad Pro. Tablet yang satu ini terkenal dengan beratnya yang ringan dan dilengkapi dengan audio dari Harman Kardon. Salah satu keunggulannya adalah Huawei MatePad Pro ini sudah didukung dengan chipset Kirin 990 yang membuat kinerjanya menjadi lebih baik dan lebih efisien. Yang ke-10, Microsoft Surface Book 3. Tablet dari Microsoft ini mampu bersaing dengan tablet lainnya sebagai salah satu drawing tablet dengan spesifikasi terbaik. Mulai dari kualitas warna yang dihasilkan hingga daya tahannya. Anda hanya perlu membeli sebuah Surface Stylus Pen untuk menghasilkan gambar yang lebih sempurna. Itulah deretan rekomendasi tablet untuk menggambar yang bisa Anda pilih. Sesuaikan kebutuhan Anda dengan spesifikasi dan budget yang tersedia. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Oh ya, buat teman-teman yang lagi bingung cari laptop bekas berkualitas, bisa langsung saja menghubungi nomor WA admin di 0812-3395-3002. Atau bisa juga kunjungi website di www.omahlaptop.id. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.